Ya Rabbi qad ghafilna wa kulluna tamaun fi afwin wa fi karamin wa fi جنة مع سيد البشر ندعو ندعوك ربي من ke surat 666. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan duduk di sisi orang alim kecuali yang mengajak kamu dari lima perkara kepada lima perkara. Dari ragu kepada keyakinan dan dari sombong kepada tawaduk dan dari permusuhan kepada nasihat dan dari riak kepada ikhlas dan dari rakus kepada dunia dan kepada zuhud atau tidak tamak. Jadi Nabi pesan kepada kita di sini, kata dengan ulama ini, kita duduk dengan dia tu biar dapat benda ni. Ha, itu maksud dia lah lebih kurang. Bila duduk dengan ulama biar dapat benda ni, lima perkara tu. Dan biar jenis ulama tu pun jenis yang boleh bagi kepada kita lima perkara ni. Nombor satunya, bila kita duduk dengan dia biar dapat benda keyakinan. Hak asalnya kita ni tak berapa confident, tidak ada rasa keyakinan yang kuat kepada agama. Ya tak, duk berasa agama ni candu. Ya, biasa orang sebut kan, candu masyarakat. Ya, duk berasa agama ini ialah macam yang kita faham dulu. Kita boleh tengok kepada sikap ibu bapa dulu, ya, bila nak hantar anak ke sekolah tu duk mikir hantar sekolah orang putih. Ya, kalau pun hantar ke sekolah agama tu tak larat dah, hantar sekolah orang putih pun tak jadi dah. Ya, sebab itu ramai daripada ulama dulu, ustaz-ustaz dulu, dia balik Mesir tu tua dah, umur 30 35. Ya, pasal apa dia? Sebab mak bapak dia tak ada keyakinan kepada sekolah agama, rasa tak ada masa depan, maka dia hantar sekolah orang putih dulu, sekolah biasa dulu. Ya, tak lagi dah sekolah biasa, dah habis 5 tahun dah. Ya, sekolah biasa tak lagi budak tu. Ya, celuk dalam pondok ke ataupun lantaklah mana-mana sekolah agama. Jadi budak tu sepatutnya umur 25 tu dah grad ataupun dah keluar universiti. Tapi oleh kerana dia test dulu dekat sekolah biasa, tak lagi baru masuk sekolah agama. Ini maknanya sikap dulu-dulu, ya, dulu-dulu keyakinan pada agama tu kurang. Ya, hasil pada keyakinan kurang itulah maka zaman-zaman dulu tahun 60-an, walaupun masa itu pondok banyak, tetapi zaman dulu azan tu sendiri asing kampung. Ya, kita cuba ingat balik kampung kita, azan tu asing, kalau pun ada pun maghrib, Isyak.
kelonggaran akidah, keyakinan manusia pada masa itu. Zuhur, asar, subuh, bukan setakat dulu, sekarang ni pun tak bunyi lagi ni. Ada lagi yang tak bunyi. Masjid tak tahan sikit lah kalau surau habis. Itu dia punya, dia punya fenomena tahun 60-an. Tahun dipanggil, kalau nak kata orang panggil lemah lah, iman lemah. Masuk 70, naik sikit. Itu pun tahun 70-80 tu dia berlaku kebangkitan Islam tu kepada masyarakat kita, hatta kepada jabatan kerajaan. Itu pun digerakkan oleh tenaga-tenaga profesional, bukan ulama. Ulama pun dia jadi macam dikira duduk, yalah, mengajar sekolah balik habis. Ya, mengajar sekolah balik habis. Ya, suasana dulu eh. Ya. Tapi yang menggerakkan ulama pada masa itu ialah orang-orang profesional. Siapa dia? Pergi belajar di London, kan, Amerika. Dia orang berkawan dengan orang-orang Arab di sana. Ya. Jadi dia orang tu walaupun dia orang profesional, accountant ke apa benda, jurutera ke, jadi dia orang tu terlibat dengan program-program Islamik di sana. Balik tu dia orang gerakkan ulama. Ustaz, jom kita pergi buat kuliah subuh. Masa tu ustaz pun tak tahu ada kuliah subuh ke tak. Masa dulu. Lepas tu maghrib pun lagu tu juga. Kuliah duha lagi jauh. Jadi berlaku, kata orang, kebangkitan Islam, golongan yang profesional tolong atur ustaz, akhirnya berlaku kesedaran yang meluas di kalangan masyarakat kita tentang agama. Baik. Jadi di sini kalau kita duduk dengan orang alim, biar dapat benda ni. Dulu berasa lulus, apa ni, rasa longgar dengan agama, hilang. Ya. Kelonggaran tu mari satu keyakinan. Dulu duk mikir kalau panggil ustaz ke apa ni, bagi ceramah ke ataupun buat kuliah di pejabat, satu jam masa bekerja ni, kalau syarikat perniagaan rugi. Sekarang tak. Ya. Bila dah rapat dengan ulama, maknanya tak ada dah benda tu. Ada juga para-para tengku mahkota bahkan menjadi sultan rapat dengan ulama, sampai peringkat saya tak nak jadi sultan lagi ni. Dia ketakutan dia pada Allah Taala tu sampai peringkat gitu. Lepas tu kita betulkan balik, tak betul tuanku. Tuanku jadi sultan, ada kuasa, terutama sekali buat agama, bagi pengarahan. Tuanku dapat pahala banyak. Jadi itu hasil daripada berkawan dengan orang alim yang baik. Keduanya, daripada sombong kepada tawaduk. Bila berkawan, saya ada satu orang, saya ingat tahun 90 ke bila, banyak-banyak menteri tu, dia antara menteri lah, antara menteri yang rapat dengan ulama. Dipanggil ulama, ustaz buat kuliah di pejabat dia. Saya pernahlah dia jemput. Lepas tu dia jadi menteri besar satu negeri. Dan bila dia jemput tu, saya bergaul dengan pegawai dia. Dia kata memang yang berhormat ni, menteri di masa tu, timbalan menteri, dia suka pada majlis-majlis agama. Dia panggil time pejabat, bagi kuliah. Jadi staff dia pun seronok, dan dia tidak sombong. Tak sombong. Lepas tu dia jadi menteri besar satu negeri. Lepas tu habislah, dia rasanya dia kalah. Jadi nak ceritanya, bila dia rapat tu, dia ialah orang menteri tak? Menteri ke timbalan menteri, payah nak cari hak itu tu. Kan? Hak sombong. Apa ni hak tawaduk. Tapi bila dia rapat tu, dia jadi tawaduk. Merendah diri lah. Puasa Isnin kami tak tinggal. Dia tu. Dia orang Perak sekarang. Dia orang Perak lah. Pernah jadi menteri besar. Dari permusuhan kepada nasihat persaudaraan, kita kawan dengan orang alim ke ataupun orang baik, asalnya kita ni bermusuh dengan orang lain. Bukan musuh dengan dia dah. Musuh dengan orang lain, perangai kita. Ya, orang tu tak kena, orang ni tak kena. Semua tak kena belaka. Ya. Tapi bila kita berkawan, biar dapat benda satu apa dia? Rasa kasih sayang sesama manusia. Rasa menyampah pada diri sendiri bila membenci orang lain. Kalau ada berasa benda-benda yang dikatakan sifat mazmumah ni, benci kepada manusia, benci semua.
Jadi dia ada satu perangai manusia ni, semua orang tak kena belaka. Dia dia yang betul. Dia ada satu perangai manusia. Kenapa jadi lagu tu? Kadang-kadang ialah mana perangai dia. Dia ada dalam majlis agama pun tak makan saman. Dia kena kena cari apa punca. Sebab itu duduk dalam majlis ilmu ke ataupun dalam majlis yang seperti ini, sambil-sambil duduk mikir apa punca aku jadi ada ada satu benda lagi hak tak molek pada aku ni. Hak lain semua molek belaka dah. Tapi buat benci pada orang ni, aku duduk situ kelahi orang tu, duduk sini kelahi orang ni, ataupun tak kelahi pun benci pada orang tu. Jadi cek pada diri kita, kenapa jadi lagu ni? Hak lain comel belaka dah. Semayang malam bagus. Katakan kita bagi markah pada diri kita. Semayang malam aku buat, baca Quran aku buat, zikir aku buat. Belanja orang pun aku buat. Tapi buat benci ke orang, aku tak boleh nak itu lagi nak buang. Kenapa? Jadi kita dah selalu dah hadir dalam majlis ilmu, tapi hak tu tak boleh nak buang. Ataupun hak tu mungkin kita dah buang, hak lain pula ada. Jadi kena fikir kenapa? Kena cari punca dia. Dan daripada riak kepada ikhlas. Riak, buat satu benda mari perasaan nak menunjuk ke orang. Okay. Kita berkawan dengan ulama, berada dalam majlis ilmu, benda riak ni biar berubah. Dulunya nak, kalau boleh nak tunjuk ke orang semua. Buat baik sikit nak tunjuk ke orang, nak beritahu, nak beritahunya, nak beritahu kita hebat. Bukan nak beritahu, dia ada satu kes lagi, beritahu, tunjuk supaya dapat orang lain dapat ikut. Itu boleh. Kalau hati kita boleh kita kontrol, boleh jaga betul-betul. Jangan sampai peringkat nak menunjuk kerana nak bangga diri, tak apa. Kan? Jangan buat sampai nak menunjuk. Nunjuk-nunjuk orang panggil. Tapi kalau nak tunjuk supaya orang lain boleh ikut, mudah-mudahan ada kawan ikut, tak apa. Jadi kalau ada riak, biar orang panggil, biar padanlah berkawan dengan ulama tu, hilang riak aku. Tak hilang terus pun lama-lama hilang. Yang seterusnya, daripada rakus kepada dunia, kepada zuhud atau tidak tamak. Cari dunia, rakus pada dunia ni bermakna cari dunia tu sampai lupa ke Tuhan. Akhirnya bila berkawan dengan ulama, duduk dengan dia, cari dunia, cari. Tapi semayang tak tinggal, semayang berjemaah pula tak tinggal. Lepas tu ingat kau orang miskin, ada bajet. Ada bajet untuk mananya orang-orang yang lemah, hasil pada perniagaan kita. Jadi kalau itu dibuat, tak ada masalah. Itu yang kita nak hasil pada berkawan dengan ulama. Dan banyak yang ini ni, memang banyak saya tengok orang kaya kalau dia berkawan dengan ulama. Bukan maknanya bila dia keluar bajet untuk benda-benda fisabilillah, tolong miskin, dia jadi apa-apa ke dana, tak ada. Makin meningkat dia punya perniagaan dia, bisnes dia. Ini banyaklah kalau saya nak, ada yang kalau saya cerita tu tuan-tuan kenal dia, ada yang tak kenal. Tapi banyak. Kenapa dia jadi lagu tu? Dia kawan. Dia kawan dan dipanggil ustaz-ustaz mengajar anak bini dia. Sambil-sambil itu borak. Borak tu lah yang dia dapat. Orang panggil ilmu yang tak rakus tadi. Tak rakus. Maknanya ulama, ustaz, tok guru ke berjaya membawa dia daripada satu alam yang rakus kepada dunia sampai tak ingat ke Tuhan, kepada satu alam kejar dunia tapi tak lupa kepada Allah Ta'ala. Wallahualam. Dan kita baca Fatihah sekali untuk arwah Ustaz Muhaimin kita, imam kita, mak dia meninggal semalam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayani shaghira. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa'krimha. Allahumma ij'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una. Sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah.
so far.